Hukum wanita tudung tapi pakai seluar ketat untuk bersokang dan sebagainya. Jawabnya, perempuan ini bila dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, dua perkara kena ada. Yang pertama, menutup auratnya, jangan nampak. Faham? Jangan bagi nampak. Kalau baju tu jarang, nampak haram. Nampak ni, nampak dalam. Setengah ni kadang-kadang dia pakai baju kebaya. Baju kebaya luar kain nipis. Dalam nampak coli. Berat sungguh. Tok Imam ni. Tok Imam. Faham tak? Tu Tok Imam. Nak? Ha, Tok Bilal meleleh terus. Nah, ha, ni jadi fitnah. Masa? Fitnah. Ingat ayat, tak ingat ayat. Nak? Ingat hadis, lupa hadis. Ha, ini fitnah. Maka balasannya, yang buka aurat ni, Nabi kata, kena azab di akhirat. Kerana wak rosak orang ramai. Nah? Yang kedua, janganlah pakaiannya mensifatkan bentuk tubuh. Melainkan, illa ma zahara minha, tak dapat nak tutup. Maka jangan pakai seluar yang ketat, nampak betul punggung. Haram berdosa. Tapi kalau bau nak tutup kan ni? Pasal pakaian jatuh atas bau. Bila jatuh atas bau, nampak dah betul bau. Nampak tak? Ha ni, ma zahara minha, yang dima'ah pada syarak. Bang, ha, takkan nak buat buluh, buat empat segi gitu. Jadi Power Ranger pula. Nak? Ha. Jadi pakai baju ni nampak buah dada. Dah nampak, betul nampak, haram. Eh? Janganlah gitu. Dah lepas-lepas, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kaum wanita. Tuhan apa kan? Tuhan maha pengapun kan? Oh, haram kalau gitu ustaz eh. Ha, haram, dah haram. Taubat ah. Ya Yohanas tubu ila rabbikum. Wahai manusia, taubat pada Tuhanmu. Allah dah heran dosa kita banyak. Allah heran kenapa tak mau taubat. Jadi istighfarlah. Duduk-duduk saja, duduk kerat bawang tu. Nak buat jepuk. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kan banyak boleh. Dan dosa kita banyak. Nak? Sambil-sambil duduk duduk kucar tepung tu. Nak buat kuih kelpong 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 kelpong. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ah, banyak boleh. Neh. Ha. Bersokang tak salah, pakailah. Biarlah baju tu labuh. Jangan nampak betul punggung. Nak pakai seluar boleh. Seluar tu mesti besar dan baju tu labuh daripada punggung. Tak apa. Ha. Ada orang kata seluar haram perempuan pakai. Ha, orang lelaki haram pakai seluar. Tak haram. Apa pula haramnya? Nak, haram buka aurat. Nak, kalau pakai jubah pun tapi punggung ada lubang, haram kau. Nah, ha, dia buat pesen baru, belakang punggung dia tebuk gitu. Pakai jubah. Nah, ha, pengerusi masjid pula pakai, ha, balik awal. Jadi dalam rumah tak ada masalah, ha. Hak jeling beli basikal dalam rumah. Nak, tak ada anak lagi, suami dia ada. Dan isteri dia gohik basikal, telanjang harus. Tak ada masalah. Pasal depan suami tidak ada aurat. Nak, ha. Cuma suami lah nyaknya takut dah jadi baca surat khabar.